Sampingnya guys dengan Ruby ya guys ya. Dan kita di sini fin tanpa banyak bacot. Dan Albert, aduh pakai flicker lagi tapi kita dan kekuatan biji lepas, melepaskan segala aura kebijian ya guys ya. Langsung digaruh, double kill kembali untuk Albert. Sudah 9 kill di tangan Albert coy coy. Udah gila Alberto, Alberto. Oke, okay, nice banget. Dan kita nanti sih akan langsung menuju ke arah turret seperti tapi masih ada Balmond ya guys ya. Iyalah meta apa sih Balmond Hyper? Lu kira tahun 2019 aja aneh banget sumpah. Advantage yang diambil oleh RRQ Hoshi sehingga mereka oke okay. Balmond itu ya guys ya, kena tembak sama Clean aja itu burungnya kebel aja di 4 cocok. Mana bisa lah Balmond nahan damage Clean segala macem. Damage juga pas-pasan, mau deketin Clean juga kena stun. Aneh banget sumpah cok, tapi gak apa-apa lah ya guys ya. It's okay, yang penting RRQ menang guys. Wih gila cok, malah main sniper-sniperan itu ya guys ya, gak jelas. Dikira aimnya bagus sekali. Oke okay. Langsung menuju ke arah Lord sepertinya. Tapi kita lihat ya guys ya, disini Finn masih terus membuka-membuka map. Masih mencari pergerakan dari para pemain rumah sakit jiwa ya guys ya. Oke okay. Kita nice banget, Luise-nya mati, Luise-nya mati, nice banget. Itu ngapain Ruby-nya cok. Dan kita R7 sudah berada di paling depan. Bagus tuh sekali ya. Dan kita lihat sepertinya Agak Wyvern triple kill. Banyak lagi Y7, satu lagi, let's go. Waduh gila cok. What the fuck ini ya guys ya. Oh gila sih. Anjir 2 GB yang 1 game sepet loh. Aduh sinting guys. Albert ini udah sinting sumpah cocok. Dan tanpa banyak bacot akan langsung menuju ke arah turret sepertinya. Dan 10 menit selesai ya ampun. Amus lagi, sabar. RCP pun takut mau lewat. Abrak mau VNP-nya gak takut bro. Lu. Albertnya itu cara mainnya kok. Kunggu sama Albert kok. Lu liat tadi. Nice. Lu liat gak barusan? Gila, itu sih bagus banget sih. Itu VN-nya udah tahu tuh. Di sana cuma dibuka, Albertnya langsung ngikut. Gila. Itu sih, itu kayak di luar nalar ya guys ya. VN berani buka ambus musuh bro. Langsung dikes. Dia udah ada hitungan guys. I believe I can fly. Nice. Dia udah ada hitungan tuh kok nabrak tuh menang sama Albert. Mate-nya 2 langsung hancur guys ya. Terobos. Hancur, atas hancur. Satu momen guys ya, dari duit cuma beda 1000 jadi beda 4000. Lewat aja, untung ada guiding win. Itu kalau gak ada kan mayan kena damage. Koordinasi itu, koordinasi. Emang preman. Kata RSG sabar satu momen. Tunggu satu momen. Bang Sin mau lewat. Gitu. Gena. Malah turret yang takut kayaknya dilihat-lihat ya. Oke, dengan gold seperti ini langsung berbanding kebaliknya Goni. Wow, 9-0-2. Mulai ngebalik. Gila. Ngeri banget. Momentumnya bahkan gold lead-nya langsung 4000. Itemnya apa ya itemnya? Oleh RRQ Hoshi yang berarti apa? Albert udah mendapatkan endless battle. Keluar di item. RSG harus lebih berhati-hati kalau mau nice, masuk. Ketangkep. Okay, nice, di all in. Nice. Tertangkap dengan satu bocah. Gila, rata-rata. GG guys. Ah. Kelar, selesai. Sepek coy ini. Sepek. Anjing. Gila. Jetpack plus N. Albert. Alberto ngeri banget coy sumpah. Jam pertama di M3. Jetpack plus N. Cepek pertama ya. Bocil ini ngeri banget sih guys, sumpah. Sana. Apa sih lu, Jo? Gak jelas, Jo. Mati baby cakes, nice. Nah, tapi war menang terus anjir RRQ. Lu Juve bro, siapa yang masuk Juve coba gue tanya. Push mid. Balik. Goldnya masih tinggi. Apa guys, Balmond masuk Juve? Bercanda. Esme masuk Juve. Esme bisa masuk Juve sekarang Josters cancel. Balmond cancel. Paling Ruby-nya udah mati duluan sama Balmond kah kalau nyeruduk cancel. Tapi YP itu kalau di cancel justru enak gak sih? Enak deh, maksudnya kayak kalau gak di cancel lebih parah lagi ya, gila lu. Enggak maksudnya kalau udah kayak mau kelar udah gak ada war lagi gitu ngapain di cancel kan? Iya. Ya maksudnya kayak hero-heronya si Aras gini
yang masuk tuh Esme, Balmon, Ruby, sedangkan tiga-tiganya lawan Yove kayak Yove tinggal joget-joget aja, Cok. Koordinasi. Iya. Emang preman Godland beda. Pada Turret urusan. Walaupun gua enggak ngerti maksudnya joget-joget. Bang Sin mau lewat gitu. Malah Turret yang takut kayaknya dilihat-lihat ya. Oke, dengan gold seperti ini. This is RRQ, bro, you know. Yes, bro. The next level, beli. How about EVOS, bro? The next level, bro. 4.000 dikemas oleh RRQ Hoshi. Yang berarti apa? Albert udah mendapatkan battle-nya juga. RRQ harus lebih berhati-hati kalau mau setup team fight. Lois, 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 Lois.